langkah pertama kalau kerja mesin, pastikan cari y bila x sama kosong. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, gerakkan songsang x dan y. Okey, pelajar, sekarang saya nak semua pelajar ambil selai kertas graf. Kita buat sama-sama. Ini nota. Nota sangat penting. Pelajar, saya overconfident. Satu contoh je, dua contoh je, awak dah boleh jawab semua graf. Dan graf awak confirm tepat. Biasa dulu saya ajar pelajar mesti pakai dua titik. Dua titik tak tepat. Sebab sampai hujung dia melalut ke tempat lain. Okey, jadi pelajar, contoh pelajar. Baik, dengan skala 2 cm kepada 1 unit setiap paksi, lukis graf y sama dengan 2x tambah 1. Okey, hebat pelajar. Lukis graf y sama dengan x tambah 1. Okey pelajar, apakah langkah pertama pelajar? Ada hadiah cari eh? Cari y hadiah. Apabila x sama dengan 0. Okey. Apabila x sama dengan 0, berapakah nilai y kita? 1. 1. Okey, itu yang pertama. Bagus. Tolong, ayat ni sangat mudah. Perkali, coefficient of y. Perkali y. Perkali y, berapa? 1. 1. Very good. Siapa tu? Tengok ni, tu salah satu tengok. Vishnu eh. Vishnu. Teruskan bercakap Vishnu. Perkali x? 2. 2. Apa maksud songsang? Terbalik. Terbalik. Bukan terbalik. Kalau terbalik, itu terbalik. Songsang. Dia atas bawah. Ya, saya faham. Jangan gurau je. Okey, jadi dia akan ubah begini pelajar. Masih x akan bergerak sebanyak 1, terbalik. Y akan bergerak sebanyak 2. X akan bergerak sebanyak 1, dia songsangkan begitu. Y akan bergerak sebanyak 2. Baik, pelajar. Tengok pelajar. Bagaimana saya buat pelajar? Okey, saya buat pelajar, saya dah sediakan graf, kertas graf, saya buat warna kain. Okey, ini paksi y, ini paksi x. Okey pelajar, tengok pelajar. Saya nak semua pelajar buat eh. Yang mula ni awak dengar dulu. Mula ni awak dengar. Nanti selepas saya buat latihan, oh tengok betul. Baik, ini kosong. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, 5, sampai habis lah. Kita buat 6 sampai habis. Okey pelajar. Tandakan pelajar di mana x kosong y 1. Tengok pelajar. X kosong y 1. Saya tanda di sini. Itu dia. Saya tandakan di sini. Biar nampak. Warna itu. Nampak tak? Okey sekarang pelajar kita akan bentuk seperti itu. Betul? Betul. Okey. Satu. Y2. Tengok sini pelajar. Bermula daripada sini pelajar. Gerak X1. 1. Gerak Y2. Gerak 1. Gerak Y2. 1, 2. Gerak 1. Gerak Y2. Dapat situ. Gerak X1. Y2. Maka pelajar ambil pembaris secukup rasa. Dan kita gariskan pelajar. Terus dapat jawapan dan sangat-sangat keterlaluan tepatnya. Itulah jawapan kita. Y sama dengan 2X tambah 1. Sangat mudah. Ini yang saya buat sendiri. Saya ada ke sini. Saya dah pergi pada beberapa ketua-ketua pasukan. Mereka terkejut. Dia kata sangat-sangat keterlaluan mudahnya. Sebab tu pelajar, apabila awak belajar dengan saya pelajar, saya akan bagi langkah-langkah yang penting je. Awak ikut langkah je pelajar, awak akan dapat jawapan. Saya tak ada ringkaskan jalan kerja. Sebab ramai rakan-rakan guru menganggap yang tak pernah jumpa saya, saya mudahkan jalan kerja. Tidak ada. Sama dengan jawapan yang ada dalam tu eh. Mungkin dia nampak easy math yang lain lah eh. Banyak saya dengar eh. Padahal kalau itu sekolah saya dah teruk, lama dah sekolah saya teruk eh. Kalau saya buat benda yang salah. Okey. Kalau saya buat ini pelajaran. Okey. Y sama dengan 2 per 3 X tambah 2. Okey pelajaran. Tolong bagi cadangan. Apa langkah pertama? Cari y apabila cari x y kosong. Very good. Saya tak nampak yang pelajar perempuan. Saya nampak pelajar lelaki yang bercakap. Jadi saya harap Cik Rodana ataupun siapa boleh tengok siapa yang bercakap. Sebab hadiahnya lumayan. Baik. Jadi koordinat kita apa? Kalau x kosong? 2.
Ini 02. Ini dia 02. Okey, bagaimana nak buat pergerakan? Ini yang cantik dia. Y sama dengan 2 per 3 X tambah 2. Back sini kat atas. 3Y ialah 2X. Betul? Ni tak payahlah. Nak tengok ini je. Belajar. Dengar baik-baik. Sekarang, apa akan bergerak? X dengan Y. X akan bergerak sebanyak berapa? 3. 3. Rasyal. Nampak? Tiga. Baru buat satu. Baik. Awak bagus. Baru buat satu, awak dah faham. Jadi X bergerak 3. Y bergerak 2. 2. Bagus. Macam ni saya suka. Dua. Jadi bermula pada simpan dia. Bergerak 3. X 3, Y 2. Tengok. 1, 2, 3. 1, 2. Itu yang pertama. 1, 2, 3. 1, 2. Itu yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2. Berhenti di situ. Maka saya ambil pembaris pelajar dan saya ikut titik-titik ini pelajar dan jawapan kita pelajar sangat keterlaluan tepatnya. Maka ini ialah Y sama dengan 2 per 3 X tambah 2. Saya buat ini pelajar. Ini yang saya kata. Seorang kawan saya terus dia berhenti. Cikgu, saya nak siapa? Saya nak cakap juga. Saya tak pernah jumpa cara dan cara ini memang confirm, guarantee, pasti, sure, tepat. Saya terkejut. Depan pelajar. Pelajar saya pun terkejut. Lalu saya pun cakap dengan pelajar saya. Awak nampak saya mengajar sangat mudah. Sebab awak rasa itulah cara dia. Itu bukan cara. Ini teknik saya. Awak tak nampak benda itu mudah sebab awak belajar dengan saya. Dan pelajar, saya rasa saya suka pelajar. Macam ini pelajar, saya rasa agak terharu, agak terhibur dengan sikap awak. Saya doakan siapa saya menjawab dan siapa saya ikut program ini mendapat kerja yang paling cemerlang. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Baik, kalau saya buat ini pelajar. Y sama dengan 3 per 2X tambah 3. Okey, macam mana nak buat pelajar? Gantikan. Okey, berapa? 3 kan? Cantik. Lepas tu, 2Y sama dengan 3X. Jadi X berubah berapa? 3. 2. 2. Y bergerak? 3. 2. 3. Pelajar, awak rasa susah tak pelajar? Senang tak? Senang. Senang. Okey. Okey, tak pernah jumpa kan? Pelajar, tolong ini teknik yang sangat simple. Sebab tu pelajar, kalau ikut teknik betul, sebab tu pelajar, pelajar saya yang makan bawah 10 pun belajar, terus tak kena pelajar, menangis dapat B+. Kenapa? Satu, dia belajar berkat, belajar dia sangat menghormati guru. Kedua, memang dia buat latihan. Okey, jadi saya mulakan, X bergerak 3, 2, Y bergerak 3. Jadi, 1, 2, 1, 2, 3. Itu yang pertama. 1, 2, 1, 2, 3. Yang kedua. Pelajar saya lebih suka awak buat titik je. Tak payah buat besar-besar. Ini saya buat supaya awak nampak. Kau boleh buat titik je. Asal awak nampak je. Okey, pelajar. Sangat cantik. Sangat mudah. Saya sangat suka pelajar apabila awak boleh menjawab dengan mudah. Dia masih pelajar. Kalau pembaris pendek pun kita tak risau. Sebab apa? Awak boleh sambung titik ke titik aja pelajar. Dia sangat simple, sangat mudah. Contoh, pembaris pendek. Konon ni pendek lah. Saya buat ini ke sini. Saya ambil. Lepas tu saya ambil sini ke sini. Jadi dia pandang awak tepat. Sebab apa? Memang dia sambung titik ke titik. Pelajar. Senang pelajar. Kalau betul-betul awak belajar pelajar, dia sangat mudah, sangat senang, sangat keterlaluan mudahnya pelajar. Okey pelajar. Sekarang saya bagi ruang. Sekarang saya ngajar macam dalam kelas pelajar. Saya minta tolong siapa yang dapat, saya buat program di Putrajaya sampai saya tak tahan. Sekali saya bagi latihan, 30 orang pelajar jawab, hantar pada saya secara personal atau dia hantar dalam grup. Saya semak satu-satu, berlomba-lomba. Dan saya tahu ni Putrajaya akan dapat saya sangat cemerlang. Lebih kurang dalam 500 lebih pelajar yang ikut program saya. Pelajar dia tak sampai 600 orang, tak ramai. Okey, pelajar. Sekarang saya nak pelajar. Dengan skala. Okey, dengan skala. Saya nak siapa dah siap, buat dalam satu. Lukis graf. Satu, Y sama dengan setengah X ditambah 2. Saya nak awak tulis sekali dia punya apa? Dia punya persamaan macam ni. Tulis persamaan dia macam ni. Tulis dekat tepi dia. Baik, yang kedua,
Y sama dengan 3X ditambah 1. Dan yang ketiga, Y sama dengan 3/4/3. Oh, sorry. 3/4X tambah 3. Okey, pelajar. Saya tengok pelajar. Orang yang pertama habis dan jawapannya tepat. Saya jaga dalam tak sampai 5 minit boleh siap. Satu graf. Tolong ambil gambar dan post dalam grup yang awak ada hari ini. Sambil bagi masa pelajar, eh. Sambil tu kalau ada cikgu apa-apa nak komen, nak betulkan, tolong beritahu. Jangan sampai, jangan diam aja, nanti dah lelah cakap. Saya harap kalau ada cikgu nak komen, boleh komen lah. Cikgu, saya rasa cara cikgu tak bagus, kita nak cara macam ni. Tak ada masalah. Kita berlapang dada. Tidak ada masalah. Kita hidup sandar menyandar bagai aur dan tebing, insyaAllah. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Alhamdulillah, senang nampak itu. Siapa yang cakap tu? Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah dari TKF. Cikgu Aisyah. Ya. Ya, Kuala Pilah. Kuala Pilah. Oh, pernah jumpa ke cikgu? Kita pernah jumpa. Ya, pernah selalu jumpa. Alhamdulillah. Ini teknik baru cikgu. Sangat senang kan cikgu? Betul-betul senang. Boleh masuk dalam modern math lah kan? Betul. Okay. Dan saya janji dengan cikgu, dengan semua cikgu, saya ada nak mengajar, saya ada pengajaran matematik moden tajuk trigonometri. Trigonometri sangat susah nak tambahan. Saya ada, kalau nak boleh PM saya. Ataupun saya masuk kat sini lah. Saya masuk kat sini. Saya akan masukkan. Siapa yang ada dalam grup saya untung. Setiap video yang saya buat dengan pelajar saya akan masukkan dalam grup ni. InsyaAllah. Ingatkan saya lah, Cikgu Aisyah, Cikgu Cik Rodana, Cikgu Doi, ingatkan saya. Cikgu Isa, pagi tadi ada buat program kan? Bila lagi nak masukkan, saya akan masukkan. Kadang-kadang lupa ni, kita dah banyak sangat. Grup saya banyak sangat. Saya takut saya terlupa. Saya nak tahun ni, Cikgu, harap-harap Negeri Sembilan akan dapat ustaz yang cemerlang lah. Kita dah buat di Kuala Pilah, Cik Rodana. Memang meningkat mendadak. Saya tengok memang, sebab sikap cikgunya memang dahsyat. Kita buat macam pelajar-pelajar, saya tengok. Mereka yang belajar sama, duduk kat depan dengan pelajar, duduk sebelah dengan pelajar. Masa kita bawa kat Kuala Pilah. Saya ingat lagi dekat muzium apa tu yang ada istana apa tu yang kita buat tu kan. Saya ingat lagi kat situ. Yang kita buat, yang kita makan, yang ada yang dekat resort mana tu? Resort, dekat resort yang dekat Kuala Pilah. Lembau ke Kuala Pilah yang istana tu? Istana lama tu. Sri Menanti Resort tu? Yes, Sri Menanti Resort. Masa tu saya tengok, ya Allah, cikgu Kuala Pilah. Dan saya, dan saya yakin, saya kata tahun ni keputusan akan naik. Dan betul, masa tu keputusan antara amin, yang okey. Amin, betul, ya Allah. Cikgu, tolong cikgu, saya bukan nak saya tunjuk panjang cikgu. Kita buat sedaya upaya. Saya rasa kalau 3 program ni cikgu, kalau pelajar ikut, mustahil pelajar tak lulus. Sebab saya akan bagi teknik yang paling simple. Mustahil. Sebab saya 3 program inilah menyebabkan pelajar saya, majoriti boleh dapat persen yang bagus. Ada seorang pelajar, mak dia siap menangis lagi. Anak dia menangis. Cikgu, anak saya berada dalam bilik ni. Dia dapat keputusan, saya tak tahu apa. Tengah menangis. Oh, saya terkejut, kenapa? Cikgu, dia makan dia sentiasa bawah 10 at max. Hari ini dia menangis. Kenapa dia tak lulus? Tak cikgu, dia dapat B+. Saya tak pernah mengajar tiada tempat, saya hanya mengajar tiada 5 ya. Saya nak buka minda cikgu, maksudnya jangan kita putus asa. Selagi pelajar itu belum ambil peksa, sebelum dia belum jawab peksa, dia masih lagi boleh lulus. Tahun lepas cikgu, pelajar saya 10.5 lepas peksa, dia minta kebenaran dengan ketua pengawal peperiksaan nak bawa handphone. Semua pelajar saya bawa handphone. Sebab kami tak boleh keluar, budak tak boleh keluar daripada bilik. Maka saya mengajar dekat bilik saya, pelajar belajar dekat dewan peperiksaan. Dan alhamdulillah. Bukan itu saja, lebih kurang dalam 400 orang pelajar seluruh Malaysia ikut pukul 10.30 sampai pukul 12.30. Dan tak ingat, salah seorang cikgu yang kat sini yang saya seronoknya, Cikgu Mali, sentiasa ikut program kita. Ini cikgu hebat, YouTuber, YouTube dia dahsyat. Dan sekolah dia tahun lepas meningkat sangat mendadak. Betul Cikgu Mali kan? Saya memang kagum. Sangat mendadak. Daripada grade, betul. Daripada grade perata 6 lebih ke 1 lebih. Dan cikgunya bijak. Masa kita buat program, dia ambil pelajar yang teruk sangat masuk dalam dewan. Yang pandai lepas keluar dewan. Dan yang dari dewan tu saya rasa yang gagal
lebih kurang 10 atau 11 orang je, betul Cik Mari? Ya. Kalau semua lulus, maksud kita boleh buat cikgu. Kita boleh buat. Kalau betul cikgu usah cikgu, bukan 3 program ni. Saya sambung jawapan. Kita simak. Siapa? Dalam grup, dalam grup. Cepat masukkan dalam grup. Awak ada grup kan? Masukkan jawapan dalam grup. Ada tuan, ada yang dah masukkan. Ada ya? Saya cek sekejap. Dah masukkan. Wah, ini siapa Hairul? Okey, apa pula masukkan? Yang pertama okey. Oh, dapat kerja yang cemerlang. Mudah-mudahan eh. Apa nanti? Nanti.